Assalamualaikum, untuk membuat sertifikat yang banyak langsung isi otomatis nama dan data-data yang lain. Kita yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah desain di Canva dulu, semua yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, kita persiapkan data-data yang akan dimasukkan di dalam sertifikat tersebut. Kita siapkan di Excel, misalkan seperti ini ada nomor nama madrasah dan mata pelajaran. Nah, ini kita ketik di Excel dulu atau kita dapat dari yang memesan sertifikat ini berupa seperti ini, tapi kita rubah dulu save as-nya, kita export menjadi, nah ini export change file type, kita pilih yang CSV, delimited. Kemudian kita save as. Kita namai terserah. Yang penting formatnya CSV. Kemudian kita save. Nah, ini sudah siap. Kita tutup Excel-nya. Kemudian kita masuk ke Canva yang sudah kita siapkan desain sertifikatnya. Contohnya seperti ini. Ada nama, ada mapelnya nanti yang ganti dan nomor sertifikat yang ganti dan asal madrasahnya. Nah, ini contoh. Kemudian caranya bagaimana? Kita klik dulu menu di samping kiri aplikasi, pada kata aplikasi, kemudian geser ke bawah sampai temukan buat banyak. Menemukan buat banyak ini. Nah, di sini ada pilihan unggah datanya, tambahkan data dari mana. Kita pilih yang unggah CSV. Nah, unggah CSV ini kita ya bentar. Kita pilih data yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian misalkan tadi saya pilih di sini, sudah saya siapkan kali ini ya sih, sebentar. Data SKI misalkan. Nah, ini ada nomor, nama, madrasah, mapel. Caranya kita hubungkan, misalkan nama, klik kanan di sini, hubungkan data. Nah, ini ada pilihannya. Nah, ini nama sudah benar. Jadi seperti itu dan seterusnya. Jadi nama sudah. Nah, ini kalau sudah ada tercentang semuanya, kita hubungkan satu persatu. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan akan muncul nama-nama yang akan kita buat seperti ini. Kemudian kita klik buat desain. Nah, ini proses buat desain nanti akan muncul tab baru seperti ini, nanti otomatis kita lihat di sini sudah otomatis terisi nama dan data yang dari Excel tadi. Tinggal proses terakhir kita unduh filenya, kita tentukan filenya berupa JPG atau PDF atau PNG. Untuk yang ini kebetulan saya memakai JPG, kita unduh. Selesai, terima kasih. Itu tutorial cara mengisi membuat sertifikat dengan data yang banyak sekaligus tanpa ketik satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.